Selamat sore guys, ini saya dapat apa ya ini ya? Apa ya ini? Cuket CDI, kalau motor biasa CDI. CDI kalau motor biasa. Kalau ini buat motor injeksi jadinya namanya ECU. Cuket. Ini kita unboxing dulu guys. Tuh, perhatikan. Wajib di video unboxing. Cok, gitar kuncinya di cok. Hei, gunting. Wah, pada unboxing ada guntingnya. Tek guys, preso buka. Ketul masih, guntingnya masih. Ketul. Lihat gak ya? Unboxing CDI Juken buat kitchen hall. Usah. Kita unboxing Juken pakai. Darah. BRT Juken 5 dual band buat kitchen hall. Itu beli berapa duit? Sekitar harga apa ya? Apa guys? Ya kurang lebih ya 1,5 juta sama setting. Udah. Ini ada kabelnya. Ini buat kabel. Ya, ini dia. Kabel apa ya ini ya guys? Kabel tambahan. Sambungan guys. Sambungan. Terus ini nyetingnya bisa pakai komputer, bisa pakai bluetooth. Ini nggak ada kabelnya buat bluetooth guys. Biasanya pakai bluetooth bisa ini. Bisa pakai bluetooth ini nyetingnya. Bluetooth bisa. Ini palingnya nyetingnya nanti pakai itu. Pakai apa? Ini lift. Ada yang ini ya satu biji. Nah ini nyatanya di sini nih. Nyatanya pakai di sini, ntar bisa pakai bluetooth, bisa pakai itu. Bisa pakai bluetooth ya. Nah juga ini ada nih cara petunjuknya. Oh itu caranya. Tuh petunjuknya. Tentang racing team. Ya sob, barang-barang tuh. Juken 5. Sistem cara pemasangannya gimana guys? Bengkelingan. Yo. Ntar ya guys, saya tidak tahu cara masangnya. Cuman ini unboxing doang. Kita masangnya di bengkel AJM02 guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, share. Ya ini ketinggalan ya teman-teman. Ini ada buku kemitraan dari DRT-nya sendiri. Jadi di untuk Juken ini ada kemitraan. Jadi dimanapun Anda berada di sini sudah tertera bengkel-bengkel yang bermitra dengan BRT ya. Bisa dilihat sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke pemasangan ini. Nyetingnya gimana kan? Kita lihat langsung ke sini. Pasang. Biasanya ini settingan motor standar. Katanya di sini ini kan dual band ini kan. Ya. Dari kabut jadi kalau dicabut jadi
mono dua setereng. Bismillah. Ini copot lampunya mati satu. Nah di Juken ini masih settingan masih standar atau bawaan dari BRT-nya ya teman-teman. Antinya bosok, bisa bosok guys. Jadi ini untuk bawaan dari BRT-nya itu masih terlalu besar ya. Bisa dipasang, cuman nggak bisa dipakai. Dan nantinya nanti bagian part-part lain bisa setting ulang disesuaikan dengan motor ya. Jangan langsung main pakai buat harian, harus di setting dulu. Kita rapin dulu, kita mau gas OTW penyetingan Juken. Untuk penyetingan Juken buat teman-teman dari buku yang dibawakan dari BRT-nya sudah tertera rekanan, bengkel-bengkel rekanan BRT ya, bisa kunjungin yang terdekat. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.